atas nama Kepala Desa Sidoarjo dengan nama Aminanto di sini mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR dalam hal ini telah meluncurkan program padat karya yaitu sanitasi perdesaan. Dengan ini kami sangat terbantu di mana yang tadinya Desa Sidoarjo ini di Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, masyarakatnya di dalam hal BAB masih sembarangan. Dengan program ini, alhamdulillah masyarakat sudah mulai teratur di dalam BAB. Untuk ini kami atas nama Kepala Desa dan seluruh masyarakat Desa Sidoarjo mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR-nya dan dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bangka Belitung. Dengan ini Sidoarjo telah mendapatkan 45 unit WC dan mudah-mudahan masyarakat yang tadinya belum mendapatkan bantuan ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun kedepannya. Dengan kegiatan ini kami sangat terbantu sekali seperti yang saya sampaikan di awal bahwasannya kebiasaan masyarakat yang BAB sembarangan sekarang sudah mulai teratur BAB-nya di dalam WC. Inilah manfaat yang mungkin kami terima daripada program sanitasi pedesaan ini melalui padat karyanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Hartati dari Desa Sidoarjo. Saya sebagai penerima bantuan WC sangat berterima kasih karena sudah mendapatkan WC yang sesuai dengan kesehatan. Kami sekarang sudah tidak takut lagi bila malam hari hujan, kami buang air besar itu dekat. Kalau dulu itu ke hutan, kadang kemana gitu, jadi takut, apalagi musim penghujan. Kami sangat berterima kasih, moga-moga keluarga kami, anak-anak kami bertambah sehat. Dan kami berdoa mudah-mudahan banyak lagi yang mendapatkan bantuan WC seperti kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.